Ratusan base jumper dari seluruh dunia menikmati sensasi melompat dari ketinggian 300 meter. Mereka melompat dari puncak Kuala Lumpur Tower, menara komunikasi tertinggi ke-7 dunia. Dari 111 base jumper yang berpartisipasi, beberapa di antaranya telah memiliki pengalaman melompat lebih dari 350 kali. Rahasia dari olahraga ekstrim ini terletak pada ketepatan waktu membuka parasut. Pull our pilot chute, which starts to open our parachute. You can do about 8 seconds, but the trees get really big when you start to do 8 seconds. So, you know, it gets really interesting really fast. Yeah, it's best to do 6 seconds and be safe. Daya tarik utama olahraga ekstrim ini adalah sensasi melayang di ketinggian selama beberapa detik sebelum parasut terbuka. Karena faktor keselamatan, penyelenggara hanya mengizinkan maksimal 120 base jumper berpartisipasi. Selain itu, peserta harus memiliki pengalaman melompat lebih dari 100 kali.